permintaan yang menyusahkan, yang menyusahkan atau mempersulit. Jadi nanyanya nanya yang mempersulit. Kalau bahasa Betawi yang bukan-bukan aja ditanya. Fa in istaqsarta zalika faqad sa'alu. Maka jika engkau merasa merasa besar, maksudnya merasa sulit, ya, zalika akan demikian. Ya, merasa berat sejuga begitu. Maka jika engkau merasa berat akan demikian itu pertanyaan itu, permintaan itu, turunin aku kitab sekaligus. Kalau kamu merasa berat, fakod sa'alu, maka sungguh mereka, ayah abahum, bapak-bapak mereka pernah minta Musa kepada Nabi Musa akbaro akzoma, yang lebih besar dari itu. Minta juga dari bikin itu. Fakoru, maka mereka berkata, apa mintanya? Arinallah jahat. Jadi dulu bapak-bapaknya mereka tuh pernah minta sama Nabi Musa, minta apa? Minta dikasih lihat arinallah jahrotan, kasih lihat kami Allah dengan jelas. Iyanan, dengan yang langsung, dengan pandangan mata. Kalau ini mah turun kita pada dia enggak seberapa sama yang kasih lihat. Kasih lihat aku, ya kasih lihat kami Allah dengan jelas. Turun kita pun nggak seberapa. Baik, saya. Allah turunkan kamu, Allah turunkan kepada kamu Al-Quran sekaligus semua lihat. Oh. Ini kan pertanyaan, ini permintaan yang. Yang menyulitkan Nabi, yang menyusahkan, yang bukan-bukan aja. Orang kalau udah gak percaya, memang begitu. Ini kita dalam berdakwah harus banyak sabar, harus banyak sabar. Ada yang percaya sama kita, ada yang kagak percaya sama kita, maafin aja. Yang gak percaya sama kita, maafin aja. Jangan dibenci, jangan dikesali. Sedih boleh, gak apa-apa. Manusia. Manusia. Kalau pengen jadi orang istimewa, wali min awliya ilah, maafin aja. Ya. Orang tetap sama kita, orang benci sama kita, orang fitnah kita, maafin aja. Sedih nggak apa-apa, manusia ya. Tuh, ini tidak ujian berdakwah. Lukmanul Hakim kan begitu. Ya, Lukmanul Hakim, bagaimana dia salah? Ditekin, dua-duanya naik. Entahnya ditekin, berdua salah. Ya, bapaknya doang yang naik salah, anaknya naik salah juga. Jangan pikirin orang. Yang penting kita sesuai dengan syariat, benar begitu. Dan orang-orang yang buruk sama kita, yang dalam nama kita, maafin aja. Itu senjata hewan. Ya, kalau ngalain mukul itu jadi adem semuanya. Nanti kalau kita maafin, kalau kita ketemu orangnya, kita biasa aja, enak. Tapi kalau kita gedor, kunci juga ketemu orangnya, haram. Fa akhadhum as-sa'iqatu, lalu mereka disambar, ya apa, petir. Al-mautu, disambar kematian, iqaban lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Minta dikasih lihat Allah disambar ketimbang.
projotan, nggak projotan lagi langsung mati tuh. Ya, langsung. Bizulmihim dengan sebab zolimnya mereka. Haisu ka'anna tu fi su'alim. Sekira mereka menyusahkan, mempersulit kesuhan dalam permintaannya. Summa takhawul ijlah, kemudian mereka menjadikan ijlah anak sapi ilahan sebagai Tuhan. Mimba lima ja'at humul bayyinat, dari setelah datangnya penjelas apa al-mu'jizat, mu'jizat. Padahal sudah datang mujizat. Ya, padahal mujizat sudah datang. Dia malah menyembah sapi. Bapak sekitar padahal sudah ngaji. Sudah ngaji, sudah tahu ilmunya masih begitu. Kita sudah tahu dari yang lain tahun guru, masih begitu aja. Ada wahdaniyatillah atas esanya Allah Taala. Fa'afawna anda, kata Allah, kami maafkan dari juga. Jadi suka memaafkan adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Taala. Maafin. Orang berdakwah begini, maaf. Kalau masih di sini, kita di sini ujian sama teman-teman aja. Udah keluar baru orang pada begini, orang pada begitu, mati afawna an dzalika. Allah begitu. Walam nastaksilhum, afawna an dzalika itu kami maafkan dari permintaan itu. Walam nastaksilhum, kata mufasirnya, dan kami tidak memusnahkan mereka, membasmi mereka. Ada juga artinya mensapu bersih mereka. Padahal guru gitu kan. Kami tidak mensapu bersih mereka. Artinya singkat, dan kami tidak membasmi mereka. Allah begitu penuh maaf. Maafin. Maafin. Ya, maafin. Benar kita baik, kita enggak bermaksud apa-apa, kita bermaksud baik, tapi dia begitu. Maafin. Wa atayna Musa sultana mubina, dan kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, tasallutan bayyinan, kekuasaan yang nyata, zahiran yang jelas, alaihim atas mereka, aisu sekira amarahum biqasli anfusihim, Allah perintahkan mereka dengan membunuh diri-diri mereka taubatan sebagai bentuk taubat, fa'atahu lalu mereka mentaatinya. Mataku Nabi Musa. Nabi Musa kayak begitu. Kalau orang berdosa, tobatnya bunuh diri mereka. Kalau kita alhamdulillah enggak begitu. Kita cukup menyesal. Ya. Kita menyesal akan perbuatan kita. Cita-cita enggak akan melakukan lagi. Ya. Dan lepas itu, tinggalkan itu perbuatan. Kalau orang-orang kurangi, itu aja. Coba Nabi Musa, ente bunuh diri itu. Orang Jepang kan begitu. Dibunuh diri orang Jepang. Alhamdulillah, kita enggak begitu. Kalau suruh bunuh diri, pada habis semuanya. Warafa'na fokomutu turok, dan kami angkat di atas mereka turok akan Al-Jabalah, gunung Sinai. Di misaqinim
dengan sebab perjanjian mereka disebab bi akhzil misaqi alaihim, dengan sebab mengambil janji atas mereka, liya khafu, supaya mereka takut, faqul bihu, lalu mereka menerima akan dia. Wa qulna lahum, dan kami berkata kepada mereka, wa huwa musilun, dan dia itu yang menaungi alaihim atas mereka, dan dia itu yang menaungi atas mereka, ulul bab, masuk olehmu akan pintu al-bab, itu gerbang Baitul Maqdis, masuk olehmu lewat pintu gerbang bab-bab Qaryati, akan pintu kampung sujadah dalam keadaan sujud dan minarain dengan sujud cenderung. Wakulna, dan kami berkata kami kepada mereka, takdu, janganlah takdu, janganlah kamu melanggar. Wafi kiraatin, pada satu kiraat fatil aini dengan fatain, watasdididah yitasdidah takdu. Wafi idgham ta'i, itu menghitungkan kata ila asal pada asal, pindah daripada dalam ta'adaw, ta'adaw, ini ta'adaw, ini ta'adaw, ta'adaw, satu kira hai la, ya, la, ya, ya, la ta'adaw, janganlah kamu melanggar perintah. Jadi apa? Dengan memfatahkan ain ta'atnya. Dengan fatah ain tasdid dal ta'at. Ta'at dal. Janganlah kamu melanggar perintah, jangan melampaui batas. Fis sabti, di hari sabtu. Dengan apa? Bistia adil hid tani, dengan memburu ikan padanya, mancing di hari Sabtu. Kalau kata orang dulu apa? Bebuntu. Yang mancing hari Sabtu terbebuntu tuh. Ini syariatnya Nabi Musa ketika itu zaman Bani Israil. Kalau kita hari Jumat, dia hari Sabtu. Sama kita juga hari Jumat jangan kemana-mana. Dan hari Jumat jalan-jalan tamasya. Jangan. Jumat kita banyak ibadah, kecuali kita mau pergi kemana darurat. Hari Jumat masih mancing aja, jangan Jumat. Atau orang tua dulu begitu, kenapa? Buntut tak? Kecuali memang cari makan, enggak ada, ya, enggak ada hari yang lainnya lagi kecuali di hari Jumat, enggak apa. Wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza, dan kami ambil dari mereka akan perjanjian yang erat. Ala dzalika, atas demikian itu, fanaqaduhu, lalu mereka membatalkan itu. Ya, ini sifat orang Bani Israil. Kita jangan suka batalin janji. Kalau kita udah janji, pegang erat janji itu. Ya. Pegang erat-erat janji. Kita udah terlampau menjanji ini semua. Jangan kau yang berjanji, kau yang mengkhianati. Jangan begitu. Ini jangan begitu. Ini kalau kita udah berjanji, pegang erat-erat janjinya. Kalau kita nggak bisa, ya kita
konfirmasi sebelum haknya. Mohon maaf. Jadi jangan sampai kita yang berjanji, kita yang mengingkari. Pegang itu, teman-teman. Kalau kamu sudah berjanji kepada orang, lalu kamu ingkari janji kamu, kamu sudah tidak ada lagi di hatinya orang yang sikok. Besok gak dipercaya lagi. Jangan ya, orang yang begitu. Jadi dipakai. Itu model orang Bani Israel. Suka melanggar janji. Ini yang suka melanggar janji Bani Israel ini. Pemimah naktinya, maka dengan sebab ya, melanggar janji mereka, mat Zaidah itu, jadi matnya itu Zaidah, jadi tidak bisa disebut, di terjemah walba'u li sababiyah, matnya sababiyah muta'alik itu, itu muta'alik dimaksud dengan yang kuat ayyiklah anna'um ka'ami laknat mereka wisababi naktihim, dengan sebab membatalkan janji mereka. Maka dengan sebab membatalkan janji mereka, kami laknat mereka. Misafun ya, akan janji mereka, mereka batalin. Waktu ini dan dengan sebab kufurnya mereka, biayatillah dengan ayat-ayat Allah. Waktu ini mulamiyah dan dengan sebab membunuh mereka akan para nabi. Apa kejinya? Janjinya dibatalin, ayat Allah dikufurin, majid nabi-nabinya dibunuhin, ribai hakin dengan tanpa ak, wakaulihim dan perkataan mereka lin nabi kepada nabi SAW. Kulubuna gul, begitulah. Kulubuna gul, hati kami tertutup, la ta'i kalamata, katanya begitu. Berani banget ngomong amat bahasa kita sama kiai ngomong begini sama nabi tak apa bilang lah tak ikan lama kak tidak mendengar kalam kami tidak ia tidak mendengar kalam engkau bahtawaan khotama bahkan Allah khotama Allah mengunci bahwa khotama Bala tobaan khotamu Allah alimah. Bahkan Allah kunci atasnya, atas hatinya dikufrin dengan sebab kufurnya mereka. Fala ta'i wahzan, maka dengan sebab itu dia tidak mendengar akan nasihat. Jadi orang bisa enggak dengar nasihat. Siapa yang membuat kayak begitu? Allah. Sebab-sebab orang itu. Ini yang banyak orang ya. Mudah-mudahan kita jangan ya. Kalau dinasihatin gak ngerti. Kalau kita dinasihatin sama orang yang sayang sama kita, yakinilah nasihat itu benar. Siapa? Guru kita, orang tua kita. Jadi kalau kita dinasihatin sama guru kita, sama orang tua kita, turutin. Karena dia sayang sama kita. Ya soal nasihatnya benar. Tapi kalau orang lain suka ada tujuan, ada udang di balik mancing, dia punya maksud lain. Fala yu'minuna, maka mereka tidak beriman illa qalilan, kecuali cuma sedikit minhum, di antara mereka. Siapa? Ka'abdillah ibn Salamin wa ashabi, seperti Abdullah bin Salam dan para sahabat. Jadi yang beriman cuma sedikit, itulah dakwah. Sabar. Gak apa-apa. Kita ngajarin aja terus. Maafin aja orang. Tapi kufrin ini.
dan dengan sebab kumpulnya mereka. Sahnya yang kedua, Isa dengan Nabi Isa. Wa karara wa kulil baku lil fasli baina huwa baina ma utimani. Dan diulang-ulangkan bah wa bi kufrihim dia untuk memfasal di antaranya di antara apa yang diaturkan atas ini. Wa kulil dan sebab perkataan mereka. Anak Maryam kepada Nabi Musa kepada Maryam buhtanan azimah akan kebohongan yang besar, ya, tuduhan yang besar, tuduhan yang kecil. Haitsu sakira wa mauha mereka menuduh Maryam bizina dengan zina karena melahirkan seseorang enggak ada lakinya, melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kalau Sayyidah Maryam bisa, kalau orang sekarang baru kan Ibn Abi Maryam bisa. Kalau orang sekarang kan makinya kemana ini nih? Lihat dia punya pergaulan kayak begitu ya. Bisa saya kalau Maryam gak kemana-mana, gak kemana-mana dia. Jadi merkot aja, jadi merkot aja hamil lahir Nabi Isa alaihissalam. Kalau Allah mau, bisa nggak? Bisa. Emang orangnya kemana-mana, mau di masjid aja. Kalau ini di bergaul kusono kemari bergaul sama orang lagi, dia ketiba-tiba dia mengandung. Ya orang bisa tebak itu dari mana anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Jangan sampai kita terperbuat, jangan sampai kita berbuat. Kalau kita ada orang ini, kita doain sama kita, bacain ini palanya, palanya bacain. Hina anzalah bila nafukum. Lalu dadanya bacaan Al-Nasr pasal. Mudah-mudahan Allah amankan dari perbuatan zina. Jangan sampai terjadi. Nanti kalau terjadi, nanti yang kita keturunan kita yang semua dijaga. Wakau ini dengan sebab perkataan mereka. Muftakhirina dalam keadaan sombong. Inna dibilang kami kota anda telah membunuh Masih Al-Masih Isa bin Maryam, Isa bin Maryam Rasulullah utusan Allah. Izah ini pada sangkaan mereka yang menjemuk izah juga artinya dalam terkumpul demikian itu adzabna kami adzab mereka. Allah Ta'ala berfirman takziban untuk mendustakan lahum bagi mereka kita daripada membunuhnya wa ma qatalu dan tidaklah mereka membunuh ya Almas Nabi Isa wa ma salabu dan tidaklah mereka mensalib Nabi Isa. Walakin subhi alam akan tapi diserupakan kepada mereka al-maktur akan yang dibunuh wal-maktur yang disalib wahuwa sahibuhum itulah sahabat mereka. Jadi yang disalib yang dibunuh itu sahabat mereka bukan Nabi Isa wahuwa sahibuhum bersama mereka. Bisa dengan bisa. Ayat Al-Qawwah alaihi syukhshumahu walaikat syabahu wazannu'u iyahu. Allah Al-Qawwah Allah lemparkan alai atasnya syubahu akan keserupaannya. Jadi Allah serupakan seperti Nabi Isa. Bolehnya boleh syubhat, boleh syabhat. Fasanu mudalu mereka menyangka
dia orang itu ia mengatakan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya, Nabi Isa pada Nabi Isa, lafi syakin minhu, sungguh dalam keraguan. Min qatlihi, daripada membunuhnya, haitsu sekira qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, lama ra'aul maqtula, ketika mereka melihat akan yang dibunuh, dibilang al-wajhu wajhu Isa, wajahnya wajah Isa, wajah sadu laisa bijasadi, tapi jasadnya bukan jasad Isa. Oleh sebab maka dia bukan bukan Nabi Isa. Jadi mukanya muka Nabi Isa, badannya bukan. Ada orang ngomong kayak gitu, ini siapa nih yang gitu, mukanya Nabi Isa tapi badannya bukan. Jadi rupanya Nabi Isa badannya udah ketahuan banget berarti ya. Kayak orang kan badannya dedek gitu. Badannya tipis, nah tipis. Ketahuan badannya itu udah tinggi nih, mukanya bukan dia. Wa qala akharuna, berkata orang yang lain, bal huwa huwa, bahkan dia dia, dia mengatakan itu Nabi Isa. Ma lahum bihi biqatlihi, tidaklah bagi mereka dengannya dengan membunuhnya, min ilmin, daripada pengetahuan. Jadi mereka membunuhnya enggak dengan keyakinan, illa tiwa az-zanni, kecuali hanya mengikuti dugaan saja. Jadi sangka-sangka doang. Nah, kan ada orang meyakini sesuatu masih ragu. Jangan yang itu kita yakin. Masya Allah, yakin karena orangnya harus yakin. Kalau yakin nancepnya mantap, tembus. Kalau ragu-ragu, kurang tembus. Jadi biar yakin, kalau gitu mau ngaku-ngaku itu biar yakin. Kalau ragu-ragu kan melayang. Kayak orang naik mobil, kita di belakangnya berhenti kaget, jalan kaget, ini mau ngapain sih? Sekarang begitu Ustaz ya. Gimana mau ngapain? Ragu-ragu. Jadi jangan ragu-ragu, yakin. Ngaji yakin, takut. Istisna on munqatin, itu namanya istisna munqatin. Ayat ini lakin akan tapi ya. Ya cuma'un dan mizona, mereka mengikuti padanya akan dugaan al-ladhi yang takhayyalu, mereka khayalkan akan dia. Wa ma'qatadu hu keyakinan, tidaklah mereka membunuh Nabi Isa dengan yakin. Enggak. Halun mengakhiratun dinafil khafi, hal yang menguatkan untuk menampilkan tidak dibunuh. Maksudnya mereka enggak bunuh Nabi Isa. Barofa'ahu wa ilaih, bahkan Allah angkat dia kepadanya. Wa kana Allahu azizan, dan adalah Allah azizan maha kuasa, bimur kepada ya kerajaan maha, ya Allah maha kuasa, maha azizan, maha perkasa pada kerajaan hakiman, nanti maha bijaksana isun ini pada perbuatan. Jadi bisa-bisa aja Allah pengen angkat, walaupun di sini nanti ada orang mau berselisih, Nabi Isa udah mati, ada yang gitu. Ada yang begitu, ada yang mengatakan Nabi Isa sudah mati. Tapi kalau di pendapat ini, Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa masih hidup. Ya orang berpendapat, sepanjang dia ahlinya, silakan saja.
Tapi ulama-ulama kita banyak mengatakan maksudnya Nabi Isa masih hidup sampai sekarang, nanti Nabi Isa turun. Seperti Nabi Khidir alaihissalam, ya, ada yang berpendapat Nabi Khidir sudah meninggal, ada yang berpendapat Nabi Khidir masih hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ukuran, ya, ukuran yang normalnya orang paling, ya, umumnya adalah 100 tahun, satu abad. Nah, tapi di luar kebiasaan, Allah pengen hidupin orang bisa saja. Tapi nggak ada yang namanya reinkarnasi, nggak ada. Udah mati hidupin lagi, ya. Itu. Reinkarnasi. Jadi sebenarnya mati sekali ukurannya. Dia sudah umur 300. Enggak begitu. Itu ada yang pendapat seperti itu. Itu ditepis. Kalau yang hidup terus itu ada. Sampai 200, ya. Lebih umurnya ada yang 200, bahkan ada yang 300 umur. Bisa-bisa saja. Kalau Allah mau. Allah Maha Besar, Sesungguhnya Allah Maha Besar.